Selamat pagi guys. Inilah kondisi kota Karo, tepatnya di kaki Gunung Sinabung. Terlihat asap memukul, membuat warga sekitar panik. Ya, kita berdua saja guys, sehingga Gunung Sinabung tidak lagi menggoyang perekonomian di wilayah tersebut, sehingga tidak ada kerugian material. Biarlah Gunung Sinabung hanya menyemburkan asapnya saja, sehingga tidak memberikan kerugian terdampak pada warga sekitar. Kondisi terkini 10 Agustus 2020. Oke guys, let's go, saksikan. Kami hanya bisa menyajikan apa yang ada di sini. Oke, selamat siang guys.